lagi dengan saya ya teman-teman, Kurniasa di Glo Komputer Channel. Oh ya teman-teman, kali ini saya mau melakukan review mini keyboard ya. Jadi mini ini ya brandnya, nanti detailnya kalian bisa saksikan di Ganati sih. Tadi sebelum video ini sebenarnya sudah ada intro video soal review singkatnya ya, lebih ke detail videonya, short video detailnya di video intro seputar keyboard ini. Jadi ini mereknya Obamba teman-teman. Jadi mini mereknya Mini Multimedia Keyboard. Dia sudah USB port, modelnya D004. Jadi modelnya Obamba Mini Multimedia Keyboard, tipenya D004. Obamba mereknya, bukan Obama loh ya. Kalau Obama kan presiden. Kalau ini mereknya Obamba, mungkin terinspirasi sama presiden Amerika Obama. Cuman diplesetin dikit jadi Obamba teman-teman. Lantas di belakangnya itu ada keterangannya yang tertulis di sini, ada mechanical specification, total travelnya, bla bla bla. Ini sebenarnya gak penting juga sih, electrical specificationnya. Life-nya, lifetime with the electrical load 10 million minutes, 10 juta menit. Jadi lifetime with electrical load. Jadi kalau misalkan dari fabrikasinya, keterangan untuk lifetime penggunaannya, untuk durasi penggunaannya di sini sih lifetime with the electrical load itu kalau misalkan terkoneksi sama listrik, dia tahan sampai 10 juta menit mungkin ya, kurang lebih minutes-nya itu maksudnya 10 juta menit. Jadi kalau dibagi 60 ya tinggal ini kalian hitung sendiri aja berapa untuk ketahanannya, cukup lama atau enggak. Oke. Lantas di sini untuk supporting device-nya dengan operating system, dia sudah support Windows 98, 2000, ME, XP, 2003, compatible. Lantas PC, PS2, USB connector, static resistant magnetic field, desert resistant, silent switch, feeling, feel comfortable. Oke, gak penting juga sih sebenarnya. Oke, langsung kita buka teman-teman ya. Dalamnya seperti apa keyboard ini? Nanti saya langsung coba. Nanti langsung saya kasih rate teman-teman, langsung saya kasih nilai apakah keyboard ini enak dipakai atau enggak. Nanti saya langsung sampaikan ke kalian seperti apa hasilnya, rasanya, sorry, taste-nya seperti apa. Jadi dalamnya hanya dibungkus ini semacam kayak plastik pelindung aja. Lantas di dalamnya seperti ini teman-teman, jadi ada unit keyboardnya sendiri. Ada unit keyboardnya sendiri seperti ini ya, tombol-tombolnya. Kalau misalkan dari tampilan sekilas sih, penilaian dari build quality dulu ya. Ini dari plastik, tapi belakangnya dari semacam kayak seng gitu kan. Jadi kalau dari penilaian saya, karena belakangnya seng, menurut saya ini untuk build quality lumayan lah, cukup bagus. Kalau dipakai rate 0 sampai 100, ya saya kasih skor 70 lah. Comparing dibandingkan sama kompetitor lainnya, produk yang lain rata-rata plastik. Jadi ini lumayan ini ya, lumayan kalau build quality sih lumayan bagus. Plastiknya pun terkesan kokoh, solid. Jadi nggak kayak keyboard-keyboard yang lain mungkin ringan, terkesan ringan. Kalau ini nggak, lumayan apa ya, untuk lumayan agak berat dikit, cuman ya nggak berat sih juga sih. Cuman karena mungkin bahan itu mungkin yang menunjukkan akhirnya dia rada sedikit berat daripada laptop yang lain dengan seukuran ini yang notabene dengan fungsi yang sama, dengan spesifikasi yang sama, yang notabene yang sama-sama ini keyboard, ya dia lebih beratan dikit lah. Lantas untuk tombolnya, dari sisi tombolnya dia cukup empuk teman-teman, jadi lumayan cukup empuk. Di sini ada tombol yang di atas ini seperti ada fungsi tombol-tombol semacam kayak shortcut gitu, shortcut function
Jadi di sini ada sound, ada speaker, gambar speaker. Di sini ada speaker, ada increase sama decrease. Jadi untuk memperbesar suara. Jadi kalian nggak perlu pakai tombol yang ada di Windows. Kalian bisa pakai tombol yang ada di keyboard ini. Jadi misalkan untuk menaikkan suara, memperbesar suara, misalkan memperbesar suara audio kalian, kalian bisa tekan ini. Jadi dia kayak fungsinya kayak fungsi di keyboard yang ada di laptop. Jadi cukup ditekan saja, otomatis langsung increase. Kalau yang ini decrease untuk mengurangi. Kalau ini untuk mematikan suaranya, tinggal tekan ini. Lantas ini untuk forward, backward. Jadi kalau misalkan playing MP3 ataupun playing movie, kalian bisa pakai shortcut yang ada di sini untuk play atau fast. Ada forward, ada backwardnya, ada playnya juga ada. Kalau di sini mungkin ini ada gambar email segala macam. Gak tahu ini kurang jelas ini gambar apa. Gambar lock mungkin. Ini gambar boom. Mungkin kalau boom itu semacam kayak tombol balik ke tombol Windows ini, tampilan desktop. Jadi sudah ada shortcut-shortcutnya. Di sini ada indicator light, di sini indicator light-nya ada tombol lock, sorry ada caps lock. Mungkin ada yang semacam kayak yang ada di keyboard di PC ya teman-teman, ada numlock, lock, caps lock, kayak gitu-gitulah. Oke, yang di atas fungsinya mungkin kalau saya compare sama di laptop sini, ini juga mini ya kategorinya, laptop yang saya pakai, laptopnya mini juga. Untuk escape F1 bla 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 kurang lebih sama ya, di sini hampir sama, mirip-mirip, cuman bedanya mungkin kalau misalkan saya ukur sama lebarnya pun sama kurang lebih. Ini kebetulan laptop saya ukurannya 12 in teman-teman, jadi kurang lebih ini seukuran keyboard laptop seukuran 12 in, ukuran dengan ukuran 12 in, jadi laptop untuk ukuran 12 in. Oke, langsung kita coba teman-teman, apakah enak buat proses pengetikan atau tidak? Nanti saya sampaikan ke kalian. Oke, kita lihat seperti apa. Dia langsung baca, langsung connect. Ini langsung saya coba teman-teman, langsung saya coba ngetik apakah cukup responsif keyboardnya, seperti yang di ulasan video saya sebelumnya soal fleksibel keyboard ya teman-teman. Jadi kita langsung saya sampaikan, sorry tadi saya coba buka Microsoft Word-nya. Oke, langsung saya tes di sini. No, I want to remove. Oh, sorry saya. Nah, oke, langsung saya tes teman-teman. Oke, kalian bisa lihat ya di sini. Kalian bisa lihat di sini saya coba ketik. Nah, itu. Kalau kurang kelihatan ya karena saya nggak bisa pegang kamera atau nge-zoom segala macam. Saya juga ngeditnya cepet-cepetan juga. Yang penting saya untuk kejar target untuk beberapa jumlah video saya biar cepet mencapai ini target untuk yang distandarkan YouTube. Oke, saya langsung sampaikan saja ya kalau hasilnya seperti apa. Nyaman enggaknya nanti, tapi yang jelas saya sampaikan apa adanya yang saya rasakan waktu proses ngetik ini. Dalam proses ngetik yang saya rasakan adalah keyboard ini cukup responsif teman-teman, keyboardnya cukup responsif, lantas tombol-tombolnya cukup empuk juga. Untuk istilahnya tombol-tombol kayak misalkan alfabetnya itu cukup terang sekali, jadi ada semacam kayak efek glossy dan kayaknya akan lama bisa sampai memudar. Oke, okay. Enak teman-teman. Jadi keyboard ini bisa jadi alternatif buat kalian yang mau butuh keyboard mini yang notabene untuk mereplace kalau misalnya kalian punya budget yang minim, nggak punya budget untuk beli yang mengganti keyboard laptop kalian karena harganya lebih mahal. Karena ini range-nya di range harga 50 sampai 75 udah dapat teman-teman. Jadi itu pun juga bisa di istilahnya masukkan tas segala macam karena praktis, karena kecil juga seukuran laptop 12 inch keyboardnya. Oke, jadi kalau kualitas oke. Jadi kalau misalnya dari build quality, kalau saya kasih skor itu dari 0 sampai 100 dia build quality-nya 80.
Dari functionality-nya sama 80. Dari functionality, build quality, dari price, dari harganya worth it juga 80. Jadi skornya keseluruhan adalah 80. Jadi untuk kategori mini USB keyboard ini worth it untuk dibeli teman-teman. Dengan harga segitu tadi, kalian bisa dapetin kualitas yang lumayan. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka sama video ini tinggal like, kalau nggak suka tinggal dislike. Jangan lupa subscribe di channel kita di www.youtube.com/iglukomputer. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya Kurniasa di Iglu Komputer Channel. Sampai jumpa.